اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Alhamdulillah, kami dari tim Badan Wakaf Al-Quran telah merealisasikan pendistribusian sebanyak 8.000 Al-Quran dan 480 Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah loading Al-Quran dari Balikpapan siap menuju ke Kabupaten Kutai Kartanegara, dan insya Allah kita akan mendistribusikan Al-Quran untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini merupakan pendistribusian tahap pertama dalam proyek wakaf Al-Quran dan pembinaan untuk Kutai Kartanegara. Al-Quran tersebut diantaranya didistribusikan ke Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Alhamdulillah, kita sudah berada di Tenggarong. Insya Allah kita akan distribusi Al-Quran ke wilayah Kedang Ipil. Pendistribusian kami mulai hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sampai tanggal 19 Oktober 2018. Kondisi jalan yang terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri saat mendistribusikan Al-Quran hingga ke pelosok desa. Salah satunya di Desa Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, yang merupakan desa binaan para mualaf. Yang pertama, saya banyak mengucapkan terima kasih atas segala terima kasih dulu untuk ke kampung kami, kampung Jonggol ini, dan juga atas pemberiannya Al-Quran. Hampir setahun lamanya, masyarakat menanti datangnya Al-Quran semenjak survei pertama tim BWA. Alhamdulillah, dengan datangnya Al-Quran, anak-anak dan orang tua terlihat bahagia karena Al-Quran yang dibagikan boleh langsung dibawa pulang. Semoga Al-Quran ini menjadi benteng untuk memperkuat akidah umat muslim di Kutai Kartanegara. Terima kasih kepada para wakif Badan Wakaf Al-Quran yang telah mewakafkan Al-Qurannya. Semoga menjadi investasi pahala jariah ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin.